Oke, ini adalah tampilan dari filter udaranya. Ini adalah tampilan samping dari filter udaranya. Tampilan bawah dari filter udaranya. Dan tampilan atas dari filter udaranya. Sekarang kita akan lihat tampilan keseluruhan dari filter udaranya. Dan di sini juga ada dua ukuran, yang kecil sama yang besar. Yang kecil ini dia bisa dicopot, nih, seperti ini. Dan sekarang kita akan mengukur besar dari filter udara ini. Di sini dari tanda X ke tanda X itu 10 cm, sedangkan untuk satu kotaknya itu adalah 1 cm. Maka jika kita mengukur besar dari filter udara ini adalah sekitar sekitar 8 cm untuk lebar dari filter udara ini. Sedangkan untuk panjang dari filter udara ini adalah sekitar 8,5 cm untuk panjang dari filter udara ini. Sekian dari saya. Jangan lupa belanja di Raja Motor.